Hai guys, hari ini bertemu lagi untuk tips penukaran minyak Final Gear Oil PCX150. So, ini minyak dia, korang boleh dapatkan, nanti aku share link. So, skru yang korang kena buka sini, satu, dan area sini untuk masukkan minyaknya. So, korang perlu buka ini menggunakan 12mm punya soket. Dan korang dah buka, korang tadah lah masukkan, jangan bagi meleleh. So, tips penjagaan untuk kali ni, ni korang kena tukar setiap 3000 km untuk memastikan gear di dalamnya dalam keadaan yang baik. So, jom tengok sedikit video cara kita tuangkan, masukkan semula final gear yang baru ke dalam motor. Korang buanglah sampai habis, sampai kering. Dan dah kering, korang kunci balik skru, dan baru next step kunci balik. So, lepas dah kunci ketat, korang buka yang skru yang ni. Ni adalah tempat nak masukkan minyak final gear tu lah. Okay, simple step yang aku buat untuk masukkan final gear ni, buka penutup dia kan. Okay, korang buka penutup ni, kat sini ada filter yang korang kena buang lah, macam ada satu plastik lah. So, buka je penutup, aku terus masukkan dia macam ni, tuangkan macam ni sehingga dia meleleh. Selalu satu botol ni dia akan meleleh lah. So, tekan je, tekan, masukkan, tekan, lepas, tekan, lepas. So, habis je satu botol ni tadi, dia terus meleleh. So, dah meleleh tu kira memang cukup untuk motor ni. Dan ingatkan balik, untuk penukaran final gear ni adalah setiap 3000 km. So, itu je info sedikit yang aku dapat berikan. Dan kalau korang nak beli final gear ni, so korang boleh klik link kat bawah. Kat situ korang boleh dapatkan harga yang biasalah. So, sebab kita ada bermacam-macam orang lah, ada yang suka tukar dekat kedai, ada yang suka nak jimat, ada yang tak cukup duit, macam-macam. So, kalau korang rasa korang nak tukar sendiri, korang boleh dapatkan minyak ni dekat link yang aku share. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.